Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jadi pagi ini saya akan jadwalnya untuk semprot dengan Biusaka ya. Jadi sebelum saya semprot, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bagaimana kondisi saat ini tanaman-tanaman saya. Jadi bisa untuk menjadi perbandingan nantinya setelah satu minggu disemprot Biusaka ya. Cuman kali ini yang mau saya perlihatkan ini adalah tanaman-tanaman anggur yang sudah tua, dan sebetulnya kemarin karena nggak terurus ya, karena setiap hari hujan jadi terkena jamur yang luar biasa. Padahal alhamdulillah sekarang kemarin saya semprot dengan jamur jakaba agak terkendali jamurnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus. Jadi oke sahabat, akan saya perlihatkan kepada kalian semua kondisi saat ini ya, bagaimana kondisi dari tanaman-tanaman yang ada. Ya memang nanti ini yang akan saya semprot ini bukan hanya anggur ya, ada cabai di sini, ada cabai, pohon mangga, pohon markisa juga ya. Itu nanti menjadi pembuktian bagi kita, dan pohon kurma. Oke sahabat, kita jalan-jalan ya, kita lihat semuanya. Nah ini adalah kondisi-kondisi anggur. Ya, ini memang cukup sudah sehat juga ya, alhamdulillah. Karena sebelumnya sudah memang pernah disupport dengan Biusaka satu kali. Ya, pupusnya luar biasa. Ya, dan ini cabenya seperti ini teman. Ini cabai yang sudah berbuah. Ya ini saya kasih tahu sama teman-teman ya, keunikan dari tanaman-tanaman yang menggunakan organik. Jadi tanaman itu bertingkat, nggak masalah dia ya. Itu yang masih gitu, ini yang sudah berbuah, ini yang baru nanam teman-teman, ini yang baru nanam. Wah, ada ini keriting berapanya ini, ada tunggu daunnya ini, kita salte gini biar kurang. Nah, ini ada yang seperti ini. Ini juga baru nanam, dan sebetulnya ada juga yang menunjukkan. Ini ada semangka juga di sini. Ini ada cabai besar, ini ada cabai kecil. Ya, kita lihat kondisi daripada tanaman-tanaman yang ada dulu untuk menjadi perbandingan nantinya. Ya, ini sebetulnya anggurnya juga perlu di apa? Pangkas. Ini markisahnya yang dipot juga perlu dipindah tempatnya. Kita lihat ya. Dan ini mau pulih ini, tadinya waduh jelek kali ini teman. Alhamdulillah sudah mulai pulih pucuknya. Nanti kita juga setelah bagaimana satu minggu setelah semprot Biusaka. Seperti ini anggurnya ya. Keseluruhan saya perlihatkan kepada kalian. Seperti inilah anggurnya, dan ini markisahnya. Ini markisa madu sahabat ya. Manis rasa ini buahnya. Ini anggur jenis ekpres. Buahnya pun ini coklat-coklat ini. Kena jamur ya. Markisa. Nah, ini kuning-kuning mah pucuknya ini. Tapi sepertinya sudah agak pulih. Kondisinya memang nggak bagus untuk anggur ini. Ini ada yang matang, gini lah payahnya namanya anggur ini teman. Belum aja matang sempurna, udah habisan buru. Ini kondisi matisanya, pucuknya seperti ini. Jadi kita semprot Biusaka.
gimana nanti akhirnya. Ini pohon kurma ya, saya perlihatkan semua. Ini pohon markisa kecil. Jadi tempat kami ini karena memang nggak lebar, sempit ya, seperti ini semuanya ditanam, nggak beraturan. Tapi karena memang dengan menggunakan pupuk-pupuk organik, jadi alhamdulillah tanaman-tanaman kita bisa menghasilkan walaupun tempatnya yang sangat sempit. Nah, ini keladi-keladi ya. Oke sahabat, keladi. Ini anggur buahnya kurang bagus. Ini semangka yang seperti ini kondisinya. Ini markisahnya sudah banyak juga yang buah. Oke sahabat, jadi sebelum kita semprotkan, ini kan ada beberapa jagaba ya buatan. Jadi yang akan saya buat, yang saya pakai adalah jagaba yang terakhir sekali saya membuatnya. Ya, mana ini dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, ini warnanya seperti ini. Jadi sebelum saya pakai hijau kecoklat-coklatan ya. Homogen sih nampaknya. Ya. Homogen. Kalau ini yang pertama dulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Enggak kita pakai. Tapi sebetulnya nanti suatu saat juga saya mau coba sih. Ya. Apakah yang seperti ini enggak jadi? Enggak tahu juga. Soalnya ya, baunya cukup lumayan. Cuman ya enggak, memang enggak ini dia enggak gas ya. Oke, tengok ya. Enggak ada gas. Enggak berbuih. Ya wajar lah ada buinya kalau digoyangkan, tapi dia enggak gitu, buinya langsung hilang. Nah, langsung hilang. Kita goyang. Buinya langsung hilang. Oke, ini enggak kita pakai ya. Yang paling yang mau saya pakai adalah yang terbaru saya buat. Mungkin jadi sebelum kita pakai, mau saya pindahin dulu ke botol ya. Botol. Kita pindah kemari dulu biar enak nanti pakainya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ya, jadi ini yang jelas homogen ya, ada 7 ini. Yang ada mau silahkan tulis aja alamatnya di mana, nanti saya kirim ya. Nanti ganti ongkir sama kemasannya ya, pengemasannya sama ongkos pengemasannya, ongkir sama pengemasannya. Dan kalau mau nambah silahkan, seikhlasnya berapa nggak apa-apa ya. Namanya kunjungan buat kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, karena manfaatnya sih besar ya. Karena dan yang saya butuhkan dari teman-teman nanti, kalau memang mau tolong didokumentasi seperti halnya video saya ini, jadi kita tahu bagaimana perubahannya ya. Walaupun memang Mas Ansar itu sudah 10 tahun untuk mencoba, tapi kita juga tetap harus mencoba. Kenapa? Itu kan yang buat Mas Ansar, yang dia sudah tahu, sudah pengalaman memilih dan memilih bahan dan meremasnya. Kita kan enggak, saya kan enggak. Nah, makanya semua saya dokumentasi. Waktu cari rumputnya itu enggak saya potong-potong. Sampai meremasnya juga saya enggak saya potong-potong. Supaya apa? Supaya nanti jadi perbandingan. Supaya jadi perbandingan, supaya jadi apa namanya, yang jelas untuk kita ketahui lah apa dan bagaimana ini sama-sama.
Ada juga, ya wajar kalau semuanya mengendap itu wajar teman. Waktu kita ngeremas itu kan ada butiran-butiran, ada daunan yang kecil gitu ya, yang kesarik ya turun, tapi dia masih butiran. Jadi wajar dia mengendap. Kalau itu ya pastilah mengendap. Ya. Jangan katakan nanti enggak, kok harus ada endapannya, iyalah, enggak mungkin. Ya. Saya yakin punya Mas Ansar juga begitu, karena kan cuma diremas dan saringannya juga bukan saringan yang halus. Kalau saringannya itu halus, ya mungkin. Tapi kalau ini kan jelas beda. Ya. Ini luntur, ya dulunya warnanya seperti itu, ini luntur dia. Ini bukan luntur, ya. Padahal tadi warnanya apa ya, agak pekat gitu. Tapi oke lah sahabat ya. Kita coba untuk semprot teman-teman. Oke, kita takar dulu. Ini kalau penuh dia 60 cc itu ada ukurannya ya. Jadi kita bikin 40 cc aja. Ya, 40 cc ini segini, 40 cc ini. Karena kalau penuh 60 cc ada itu batasnya. Oh, penuh 50 cc. Ya. Saya tuangkan kemari. Bismillah. Ya, cuma segitu teman. Cuma segitu. Jadi gini. Ya, habisnya cuma segini. Dan itu bisa untuk menyemprot segitu banyaknya itu bakalan. Ya, ya sini berapa? Artinya manfaatnya itu besar teman-teman ya. Besar sekali. Ya mudah-mudahan betul-betul ini adalah biosaka yang jadi ya. Kalau homogen, dan jelas homogen. Mau saya isi, saya skip aja. Oke sahabat, ini sudah saya kumpah. Aish, kita buang dulu ya. Kita sempat lama gak dulu Markisa. Kabar gak?
kisah tomat. Markisa. Suring. Mari. Semangka. Markisa sama tomat. Terong. Markisa sama mangga. Nah, kalau mangga ini apa ya teman-teman ya? Udah sambungan ya. Ada mangga, ada kue ini satu pohon. Yang sini ini, yang itu. Mangga ini, kue ini. Ini yang enggak jadi sambungannya, nanti kita sambung dengan mangga matir. Terong. Tomat, pokat, tomat, markisa, markisa, markisa. Waduh, masih banyak teman-teman. Pohon tin. Wah, terpaksa dibuang nanti nih. Artinya kalau ini masih banyak berarti apa ya, hematnya luar biasa. Hematnya luar biasa. Dia berfungsi sebagai elisitor ya, supaya daya tahan tanaman kita kuat. Oke sahabat, karena sudah selesai, kita turunkan beban dulu. Masih banyak sih. Kita buang lah, mau tak mau. Aduh. Nah, kita coba di ini tadi semprot gini aja ya. Kita basahin. Apa yang terjadi nanti? Basah, cukup basah dia. Yang ini enggak. Lihat nanti. Oke, sahabat. Oke, sudah selesai ya. Masih banyak nih. Masih penuh. Kurang yang sedikit. Tapi apalah daya, karena memang penggunaannya itu sangat irit. Jadi selesai semua sudah pada disemprot. Kita turunkan dan kita buang. Ready. Oke, ya demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong di subscribe, like, komen, dan di share apabila ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.